Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya Yaqut Khalil Qaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah kepada seluruh umat Islam di tanah air. Puasa dan ibadah lainnya yang telah dijalani selama Ramadan dalam suasana pandemi ini, semoga meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah, sehingga menjadi spirit baru bagi kita untuk terus menebarkan kebajikan dan rahmat bagi semesta. Ketakwaan yang tidak hanya tercermin dalam kesalehan personal, tetapi juga kesalehan dan kepedulian sosial untuk bersama-sama membangun bangsa. Mari manfaatkan momentum hari Idul Fitri ini untuk mengagungkan asma Allah melalui takbir dan tahmid. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Karena masih masa pandemi, mari beribadah dan berlebaran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.